Assalamualaikum, Rek. Mohon maaf sedikit lama yo. Oke. Aja nih lama nih guru-guru mikir, Rek. Berpikir gak masalah tugasnya angel pura nih, tapi tugasnya iki dikongkon kayak iku, Rek. Ilo tak tutup itu tugasnya. Tugasnya itu disuruh buatlah web pribadi utawa bisa dikatakan kayak portofolio lah. Kira-kira di sini kan nyebut nih home pendid home itu berisi tentang sekilas tentang diri Anda. Contoh ya, contoh itu kayak portofolio ku. Nah, ini kan home. Home tadi apa? Apa? Home tadi sekilas tentang diri Anda, informasi sekilas tentang diri Anda. Kan pas, Susan. I'm front end web developer. Gitu. Karena I'm UI UX designer. Ya, jadi enggak terlalu pro lah, right? AI tapi iso lah. AI XD iso lah. Tapi enggak pro, right? Enak sih lebih pro. Terus I'm freelance. Nah, udah kembali lagi. Tapi enak sih gak dingin nih. Biasanya tulisan wakil sak tebel no, gue ya enak. Aku tak ngelak nih ben gaya sidik rek no. Home, home ini semua dipitet home. Nah, ini kan materi ini kan kayak ada hover-hover kan. Hover, kayak gini. Kayak gini kan, ditekan. Gini. Gini, kan ada yang berubah tuh itu. Kalau gak kelihatan saya besar ya, Rek. Nah, gini. Loh. Oh. Ternyata gini, gini. Gini kayak ada berubah gitu kan. Di pada saat kursor diginikan berubah warnanya. Nah, gitu. Apalagi kalau diginikan. Nah, gini. Navbarnya tiba-tiba itu ada kayak gitu, Rek. Terus tugas kedua pendidikan, pendidikan yang telah Anda tempuh termasuk pelatihan dan training yang pernah diikuti. Ya kayak bisa kayak pendidik, seandainya kalian tidak pernah training kayak kayak di coding atau di apalah apa. Ya kalau seandainya nggak ada itu, mendingan kalian kayak nunjukin bahwa kalian tuh dari SD ini, SMP ini, SMA ini, seandainya. Kan di sini kan suruh jelasin riwayat pendidikannya kan, pernah belajar di mana aja gitu, Rek. Nanti aku sediain semua portofolioku ya. Di sini ini satu portofolio ini ada 3 file ya. Ini proyekan proyekan. Ya, enggak proyekan sih, kayak portofolio. Nah, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Jadi satu website ini ada. Ini tahun berapa aku buatnya ya? Tahun berapa ini ya? Oh, tahun 2020. Berarti ini 2020 awal kelihatannya. Januari awal. Nah, kok bisa kayak gini? Begitu. Sajane aku bingung pisan, Rek. Aku harap membuatkan kalian iki sing bagus utawa biasae, tapi seandainya tak buat bagus, bapaknya mesti enak tanda tanya kok bagus. Paling lah paling gini berpikiran positif ya, berpikiran positif bahwa bapaknya oh anak ini paling pintar atau is pro apa dari SMK atau bagaimana. Tapi kalau seandainya aku buatin yang bagus, otomatis kan dilihat kalian semua lah. Seandainya kalian semua pada niruin gitu, kok ini kok bagus semua begitu, jadi dia sedikit aneh gitu. Masa SMK semua mesti ada yang MA MTS kan, riwayat pendidikan kan ada, kayak dari SMA mana nanti kalian tulis SMA mana kan ada. Nah, untuk yang ketiga itu jadwal kuliah. Jadwal kuliahnya itu dalam bentuk tabel dengan CSS seperti di atas. Gini, Rek. CSS di atas itu maksudnya
gak apa-apa gak niruin yang di atas itu gak apa-apa. Yang penting ada codingan tablenya. Ada codingan tablenya itu kayak apa, Jos? Ya table yang kayak praktikum kemarin itu yang kayak gini. Kan ini kan table, tapi sedikit dimodifikasi. Modifikasinya bagaimana? Ya ditambahin CSS biar tambah good gitu. Nah, untuk selanjutnya tugas keempat, aktivitas pengalaman organisasi yang pernah Anda ikuti selama kuliah atau di luar. Ya, tahu sendirilah. Kalian di sananya ada anak AMJ, ya AMJ kalian cantumin. Pengalaman organisasi ya AMJ, terus ada yang jadi apa ya? Apa itu? Namanya DEM. Aku lupa rek. Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oh, DEM. Bola apa wi? Wi lah ya. Aku lali anjir. Woi, ya. Pokoknya ngono kuwi dudohno. Ya kayak gini rek. Jadi nunjukannya itu dibuat gini, home, terus habis itu pendidikan, sini pendidikan, habis itu sini apa ya? Di sini jadwal kuliah gitu, terus aktivitas, terus nomor 5 tambahkan informasi lain untuk menambah nilai Anda, ya tambahan nilai rek. Dan seandainya kalian tambah kayak tambahkan kayak punya portofolio ini loh, kayak aku kan di sini kayak ada from portofolio, saman kalian kalian tambahin. Tapi kalau seandainya gak ada ya nggak apa-apa. Contoh tambahinnya apa, Jos? Kontak aja kan bisa kontak. Tambahin, tambahin kan. Berarti semuanya ditambah, kalian dapat nilai plus. Nah, buat kontak gini aja. Nah, gini. Kalau kalian bingung caranya kayak gini, sebenarnya bisa aku belajarin tapi lupa marek. Aku habis buat tutorial ya. Aku niatnya pengen buka konten gitu, buka channel gitu rek. Ada niatan gara-gara di YouTube nggak ada pembelajaran sama sekali tentang latihan-latihan HTML, makanya aku coba itu belajarin loh. Kok ini kok loh goblok mau rumah aku nyambung san ah goblok goblok dan sorry ya rek rotok-rotok wih kentir nih lah kan kipas sote sopo ya udah salah ya. Nah, aku tas nge video rek. Videoku kilo sak jam. Ngerti yo rek sak jam iki ngoding opo rek? Tak dudoi kon. Kilo ngoding portofolioku sing iki lho. Jose Cafe Template. Nah, paling ada yang tanya, Jos, portofoliomu kabeh iki apa nggih Bootstrap atau nggih framework kan? Gak rek. Aku cuman portofolio siji tok sing nggih apa Bootstrap. Iki kan piro siji, loro, telu, papat. Jos, ensure. Jos. Afrigo iki iku rek nggih Bootstrap. Iki piye iki? Jos. Cita iki tok sing nggih Bootstrap. Oh. Jadi ini line iki murni, murni ini. Iki ngerti yo? Iki awal tahun 2020. Aku nggih SAS susan. Jadi ini portofolioku sing awal iki wis nggih SAS. Dadi lah SAS iki ngerti dhewe lah. Oh iya, kayaknya sih ngerti yuk. Ya wis, CSS wis ngono wis. Pasti kau dasar ya, dasar. Paling itu dasar. Iki kayak nopo pun yo. Iki yo, kau yang enak titik 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 titik. Enak kok sih ngerti wis cara cara yang ini gitu. Enak ya. Aku cuma kayak, ya kan hampir sama kan semuanya. Kayak, yes. Biasa wis.
Makanya aku harus nggih portofolio nih rek, tapi aku lah nggih portofolio ini rada dok mumet rek. Nah ini nggih Bootstrap ya, nggih Bootstrap. Lah menurut kalian api ya, aku alhamdulillah bersyukur. Sajane iki duduk portofolio ku sih rek. Sebenarnya iki napa kok aku nggih iki nggih Bootstrap, aku gak seneng nggih. Sebenarnya gak seneng nggih Bootstrap ya. Kira-kira terlalu cepet, terlalu simple. Yo, tapi kadang-kadang aku yang nge-bootstrap. Kira-kira pada saat project kan jelasnya aku nge-bootstrap. Kira-kira pada saat kerja kui mau gak aku tok sing ngoding. Kan biasanya kan sak tim. Nah, seandainya aku nge codinganku dhewe otomatis front end sing sitok iku kudune melok-melok aku dhewe utawa podo nge pisah CSS. Lah, kui lah sing nggarai gak enak, mesti bentrok kan nih. Makanya iku mesti nggih Bootstrap. Gak ketang sitik mesti nggih Bootstrap. Berarti ini ben enek patokane lah. Ya ini nggih Bootstrap rek. Terus apa nih insure ya? Jose insure nanti ya insure ya. Enek kok insure. Ah iki. Iki ketokane koyo nggih Bootstrap tapi duwe gak nggih Bootstrap iki. Ya tak baca biasa. Jadi itulah. Nah. Jadi ini kau tak share neng link sorry kira. Jadi ini gunakanlah sebaik mungkin. Oh yo, loro iki gak tak gekui yo, gak tak gekui. Iki neng jeru, iki file loro iki neng jeru nih iki. Biar maklum rek rek tu gak ngerti nyaut nyaut nih nungkui yo tak ke sak folder no. Jadi ini iki iki kan nenek anu wes tak kirim sak folder nae ya tak klik engko moro-moro nyambung dengan anu jadi ini neng sak file neng sak file iki enek piro aku yan aku wis nggih sas to isan Laravel beh iki ketane ngapus iki gak arek Laravel ku piro yo 80 kali rek gak 75 saiki wis gak fokus neng Laravel iso iso kayak CRUD ini tok ngono tok A C I pisan dia paling kayak CRUD ini ngono tok view pokoknya sing sing dibutuhin front end tok kayak bagian modal terus modal tok bagian modal aku anu kan CI Laravel kan enek tiga komponen tok mod pokoknya MVG lah kayak PHP MVG modal tak model ya model oh model kebiasaan model terus view sama controller telu kuwi lah sampean paham telu kuwi wis wis paham wis lalu-lalure tapi sing model iki gak tak tenani sing tanu gur controller karo view squid tok wis kro-kro front end iki ngarahin kene iki lah main lah sing model iki back end jadi semua nenek sing pro masalah model logikane iso terus nganune anu iso ya dadi back end arek. Kira-kira back end ki enak rek. Aku jare bintang ya rek. Yo gak jare bintang sih. Yo jare bintang yo. Sorry jare jare bintang. Kuwi tibake cyber iki pada saat masuk ning tim dek iki mesti diketuai oleh back end rek. Jadi ini back end ini ngetuai rek. Sedangkan front end ketuai sopo ya. GN rek rumah saku. Lah back end mesti ngetuai cyber. Kira-kira engko pokoknya back end ini keren lah. Wah, bagiku keren lah. Iso ngetuai cyber. Tapi mbone gak ngerti rek. Sik cukup rek. Dene iki titik-titik ini iki enak lah sing wis ngerti. Aku arep tutorial iki lho, heeh. Iki tutorial video iki aku nggih iki lho, rek. Iki lho. Aku jelasne codinganku iki tok lho. Iki tok lho. Sak mono suwine. Ya mungkin gara-gara gak tak edit-edit-editane sithik ngono ya. Engko tak kei link iki engko tak kei ning isor pisan, semuane sampean pengen delok.
carane piye latihane, kan tak tulis latihan HTML ngono. Engko sesuk-sesuk eneh ya engko tak gawe eneh rek latihan-latihan. Kaya contoh aku ya wis gawe kira iki warnane iso genti-genti simple loh, tapi kan simple seandainya diterapnya kan api iki iso warnane genti-genti deh gak tak apa-apa nih loh iki mouse nih kayaknya loh duduk hover loh iya duduk hover carane piye ngono kuwi simple ae aku wis nggih simple-simpelan ya iki opo iki ya oh. Oh, iki ngene iki. Wis suwi rek. Enggak ngene. Carane piye, Jos? Engko dadine nantikan rek. Ya sampean subscribe, oh subscribe ya gak usah lah. Semua orang gak pengen subscribe juga gak usah, ya pengen ya karmu. Wes sesuka kalian lah. Mau jenenge kalian sendiri yuk. Pokoknya tak sedekne latihan-latihan. Ku ada latihan HTML CSS. Iki tak seriusan, kau tak ada lagi kini linknya. Pokoknya link KB portofolio kini kau tak ada lagi sor. Terus Jos, lah tugasnya piye Jos? Nah, ini rek, aku duwe inisiatif bareng ini harus tak kayak nih, tapi biasa. Saat ini enak sing gelem, maksudnya pengen api, ya wes, ya dewe. Jadi ini tak kayak biasa rek. Gak tak kei api-api din nah tak ada lagi ini ya nah iki ini rek tak warai salah satu trik ya rek loh indik.com goblok aku mau nulis ngetik apa anjir hah ya Allah indik.com cengkok sorry rek sorry indik.html rek maksudnya kira ya Allah blok html nah ini rek kan ini dibuka ini tuh rek tak kayak contoh siji ya nah ini kan wah kayak tuh suwi rek jelas nih ini siji-siji rek makanya tapi ya lah jelas nih ki jadi nih gua video nih mungkin ya mungkin tak simple simple nih ya lah masalah materi seandainya enek si mumet materi nih piye nganu nih piye yo komen nih bawa rek wow oh yo deh ini kok gak iso komen tiba nih aduh goblok aku rek anu YouTube rek gak ngerti ya rek super enek enek arek sih tak cerita nih eh iki piye yo kok gak iso komen yo enek kok enek tenang enek wis tak cerita nih yo sadene enek sing gak tak cerita nih yo gak apa enek sadene sing delok iki guyu paling mesti kan nah ini navbar to iki tak kei navbar to gak di copy ae ini copy Jos penak men ngopi Jos sementing iki kodingan HTML karo CSS asli tanpa bootstrap. Kura-kura gak seneng bootstrap. Awal-awal ya, pada saat awal-awal. Saiki kura-kura enek kerjaan. Saiki gak enek kerjaan. Aku entuk kerjaan iki syukur-syukuran rek wis, syukur-syukuran. Kayak kerjaan iki ning BUMN. Anak perusahaan BUMN jenenge PJB iki lho rek. Sing dek ini tak kayak ni website iki kira PJB pembangkit Jawa Bali lo iki sing tak kayak ni dek ini iki to logo ni oke kilo PJB Radiansa nah iki oh yang ini iki menurut paham
kampret. Jadi ini, oh iya, ah lindu tuh nih lo. Kita mirip tuh, gak mirip deh. Yuk kok iki lah, sing tak kayak nih, kayak hampir petir nih. Ambil jawab balik. Portofolio ku tapi kue gak oleh tak duduk nih rek codingane rek. Kon lah tak duduk codingane sidamu, jadi tak duduk-duduk nih ae. Pamer ya? Enggak sih, enggak pamer sih. Piye ya, gur duduk nih pamer saja nih goblok. Ya wis lah, sepurane rek lah aku pamer. Sopo iki sing delok wisan? Lah ini sing delok wisan, gak apa. Iki berarti sing subscribe po. Alhamdulillah. Like siji. Alhamdulillah di like. Aja nih, ya alhamdulillah. Koro-koro, yo membantu rek. Saja nih membantu. Tapi saya ini kayak income plus kok. Kan nenek syarat-syarat tertentu ben YouTube iso dadi income ngono to. Dadi nek iki engko tak deleni ngisor, iki pirang menit anjir? Wis 21 menit goblok. Se, ini ngene. Aku arep jelasne kok ndek iki akeh sing error ya. Tak jelasne rek saiki rek. Duh, suwe jane. Dek ini kok enak sing tekon. Oh, kok Laravel goblok lokal host. Aduh, goblok ning kene. Aja. Nama file ya. Local host praktikum nama file, nama eh nama apa? Nama folder kalian. Gini, sebelumnya itu SEM-nya kalian hidupkan, terus masuk ke htdoc. Lah itu taruh di situ filenya. Gitu rek, ada yang tanya loh kemarin tuh, mungkin ada yang belum lihat video jadi gak apa-apa. Terus ada yang tanya juga, Jos, pada saat aku tekan gin apa di KTP ini gak ada, gak ada yang error, sedangkan pada saat aku tekan di hasil KTP kok banyak yang error Jos. Nah gini rek, kenapa kok bisa error? Karena hasil KTP kan tidak mempunyai inputan sama sekali. Gak punya inputan bagaimana, Jos? Gini, Rek. Tak jelaskan ke filenya aja ya. Semuanya gak penting, skip-skip, Rek. Di skip-skip. Sumpen ini. Wah, ya, hasil KTP ya. Nah, ini DE kan jumuk data tuh ji, lah data kon di KTP, lah enak sih tekon dingi error goro-goro iki lo masalah iki lo, iki tak apa nggak jadi nih videoku, iki ki seandainya file nama file iki beda sih dituju, seandainya iki hane cilik yo, hane ini tuh dua gede kan, file jenenge hane besar to, ya to, lah iki sedangkan iki hane kecil, sih kurang gede paling yo, nah, iki hane kecil ya toh. Iki hane besar. Sadar dingene nih. Terus di submit error. Gitu. Terus enekne sing file iki beda folder. Enek rek. Masalah ngono toh rek. Enek. Makane digawe lucu-lucu ada. Tapi gak tak sebut yo wong sapa. Lucu-lucu ada rek. Are pada saat kerti kuwi guya-guya rek. Aku jan. Yo yo. Kayak gini lah, lucu aja aku gak ada lagi. Nah, jadi ini iki aku udah di podok nih rek. Kenapa Jos ini di podok nih? Kan iki kan kayak actionnya di, udah di submit, habis itu kan filenya langsung ditaruh di hasil KTP. Terus gunanya kan ini kan udah dikirim ke hasil KTP Jos, ke sini Jos. Kenapa kok ini butuh ginian? Kan langsung bisa ditampilkan. Nah, ini jadi filenya itu data-datanya benar dikirim, tetapi dia itu masih mengambang, mengambang di atasnya hasil KTP. Jadi di hasil KTP itu udah ada, di pinggir-pinggirannya itu udah ada gini. Tetapi gara-gara enggak bisa gara-gara ya. Pokoknya
ini tuh gunanya kayak mengambilnya gitu loh. Seandainya kalian gak ngambil ini ya, ini kalian hapus ya, otomatis bagian itu tidak akan keluar dan akan terjadi error di line ini yang gak tidak didefinisikan ininya. Makanya gitu rek. Jadi ini tuh kayak ngambil data, nanti kalian belum put ya atau belum delete ya itu. Ah, itu aku kok bahas ini ya, terus gak apalah ya wire. Jadi gunanya ini untuk mengambil datanya, jadi file KTP ya toh, KTP terus ke hasil KTP, tapi belum belum nyampe ini udah ngambang, gak bisa masuk langsung. Nah otomatis kita butuh giniannya untuk ngambil ininya rek. Nah habis ngambil baru dimunculkan di sini. Terus aku mengapresiasi anak yang tanya bagaimana Jos ngimprov, maksudnya mengembangkannya. Ada yang tanya, Jos hasil KTP ku pengen gaya Jos. Jadi ada yang tanya kemarin, KTP ku ki pengen kan punya muka kan TTL langsung nulis tempatnya dan tanggalnya toh. Aku pengen tempatnya terus slash tanggalnya, terus tanggalnya pengen kayak ada tanggalannya gitu terus. Ya udah gini Jombang ada slash gini tes. Nah, ada yang tanya gini, jadi ya udah aku belajarin aja gara-gara dia pengen mengembangkannya. Aku pada mengaspirasi anak yang pengen mengembangkannya itu. Gini November tanggal 30 ki ulang tahunku rek, tempat tanggal lahirku dan ulang tahunku. Wes kalau gak usah ki wes ki gak penting ya rek. Ya wes tanggal 30 gak penting rek, semuanya apa kado-kado gak apa rek. Anjir. Jombang 30 November 2000 sing tua, sing lebih tua dari aku, halo mas mbak. Aduh, ini di submit ya, ini kan terpisah kan filenya, tak submit ya, kok gabung Jos di TTL. Nah itu main ininya rek, main ininya ini kalau tak gini kan kelihatan. Nah ini file ini jadi bisa dimain-mainkan gitu lek, kan ini kan udah ada pendefinisiannya kan, ya udah tinggal manggil-manggil kayak gini. Nah ini dikatakan terus koma terus ini bener kan, filenya ini koma ini ya kan, bener kan. Nah ada lagi kayak RTRW ini, lihat RTRW lah, RTRW kepisah, contoh tak buat ini 002 00 sini 90 buat RW 90 kene opora roh. RT 02 RW 90 ning anune lho gak di kuwi ne apa jenenge terpisah kok dadi siji ning alamat. Lho, alamatnya kok kene Jos? Kok RT RW tok? Lah, di sini kan udah ada alamat. Kalian tambahkan wis Banyuwangi. Banyuwangi. Kalian ada tanya, Jos kue lari nih Jombang, kenapa urip nih Banyuwangi Jos? Yo tekok na ibu bapak kura. Aja nih enek sing roh loh sana rumahku nih Jombang. Enek, bu, Halvi kira roh pera yuk. Tapi tak omongin nih Halvi. Nang ini Banyuwangi, RT, RW ini. Iso, oh no. Jadi seandainya kalian buka ini terus error ya gara-gara nggak ada inputan sama sekali di hasil KTP. Dia tuh udah ada codingan ngambil inputannya, tetapi pada saat dilihat di luar, jadi buka pintu seandainya ada inputan dia langsung monggo silakan gitu. Kalau seandainya nggak ada inputannya dibuka nggak ada apapun, ribut di dalam kan, kirain ada setannya. Wow, biar rek, biar kayak gendeng aku anjir jelas nih kan ini kamu rek, sepenting kalian paham, kalau kalian gak paham ya wes.
Enjoy, 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 enjoy. Wes kita barine paling aduh 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 barine paling aku buat video jelasne iki ya. Paling tak jelasne iki perlu dijelasne enggak rek komen rek. Lah semuanya perlu tak jelasne. Kok tak garap nih rek. Guru-guru aku bingung. Seandainya tak garap nih tiba nih apa gak wes meskipun arek siji wes komen arek siji wes sing komen jos gawe no penjelasan ini gini tak gawe nih gue arek siji tak rapopo ngapo ya mau arek siji gak ngerti ya. Daripada siji gak ngerti mendingan kayaknya sih gak ngerti baik maksudnya lebih baik iki meskipun semua bisa ya toh tetapi salah satunya nggak bisa iki gak enak rek seangkatan nurek kudu nurek jadi jawabannya iki disebar-sebar rek jadi ini dino iki sehari pertama ini nyebar-nyebar nih jawaban rek jadi ngono enak aja sobat deh lah gue lebih gara-gara gak usah mikir lo karek copy paste lo jir jir ya jadi gak copy paste rek aku yo ngerti kok apa semuanya di KI yo tak rubah-rubah tak pelajari tak rubah-rubah podo kayak aku mesti nyontoni arek-arek mesti tak omongi eh lah apa lah nyontoni rot eh rotok dirubah sithik yo pokoknya dipahami seandainya sampe gak paham aku sih dosa gara-gara gara-gara kan semuanya aku kayak jawaban dan mau di copy paste otomatis kan dia gak belajar karena gak ngerti. Nah itulah yang menyebabkan kebodohan. Kebodohan kalau seandainya kalian mengajarkan orang bodoh otomatis DE pisan eh seandainya kita mengajarkan kebodohan otomatis ya kita kena dosanya kan jariah gitu kan iya toh jariah toh iya jariah kan seandainya dia bodoh pada saat dia belajari orang lain ternyata dia tidak memahaminya otomatis ya jariah terus bodoh gua anak eh melok bodoh anak ini melok bodoh kan bodoh aja jariah iya jariah bener wis iku erek seandainya enek sing gak ngerti di komen aku yo niate barene arep tak gawe iki. Aku kok suwi ngupload iki yo gara-gara kuwi mikir engko tak gawe iki kabien anu kabien. Dadi yo wis, kok tak share link portofolioku. Dadi ini iso dikopis-kopis-kopis ngono rek. Dadi koyo contoh koyo iki mau sini yo. Aduh. Tak kei contoh yo, contoh siji ae. HTML gini toh. Nah, iki ngene toh. Lah wis di copy paste ngene, terus CSS di delete ning jero ning kene. Kita buat link CSS. Style.css. Berarti namane iki tersambung dengan style.css. Kita buat nama CSS namanya style. Style.css. Paling gak enek sing ngerti, enek sing enggak ya masalah penyambungan HTML dengan style iki eksternal kalau internal guru-guru bapaknya jelasnya ini kini bapaknya jelasnya internal kalau eksternal ya kok tak seandainya gak enak sih ngerti wis sitok pun ada sitok goran apa-apa tak gak nih mendingan toh tak gak nih guru-guru wih mau seandainya enak sih pro enak sih kuih seandainya pengen nyebar nih portofolio nih ya nih iso rere bin rere iya iso lah improv-improv dewe maksudnya dikembang-kembang nih. Ora apa-apa portofolio ini kalian di plat apa biar apa-apa ya portofolio ya lu kurang yes, portofolio anjir lak nah, ngesas dah lu ini sas ya rek meskipun .scss ini sas loh namanya beda ya kan css berarti .css nah, sama ini aja anjir. Oh iya kok jos kok ngene iki koyo meh koyo bootstrap babi berarti lah sas iki ngono rek sas iki koyo ngubah codingan kalian iki lebih anu codinganku lu ngene rek se iki lho
codinganku ngene. Murni dah. Murni codinganku. Iki kabeh tak pindahne ning kene. Jadi kayak iki kayak nginput lho, kayak dipanggil. Hei Renio, Vale Renio. Barno SSS sih kayak di compile. Compile iki rek. Lah nek seru iki yo compile. Nah, Barno SSS di lagi ini didelok api apa elek? Oh ternyata api, ya wis mono oh rek jadi ini gunakno portofolio ku dengan sebaiknya ya gak apa-apa sih di contoh kok aku kok eman-eman ya gak sih, ini masa aku elek tenan ini masa aku elek tenan elek cupu nih aku gak ini kayak kura-kura awal nih iki lho sing apik iki Jose Afrigo yo iki lho sing apik iki kura-kura boost trap iki kenapa kok api Jos bedane karo iki Jos piye boost trap iki rada-rada iso lancar jaya no ketero wis engko di kodingan boost trap kok dengan biasa iki iki wah dengerin aku bahasa Inggris yo ha wis rek biar rek mrene anu gak enek sing ngerti sene ning kene sing ngerti wis tulisen ning isore wis engko tak deloki apa sing kurang kuwi tak deloki oke okay. Rek assalamualaikum.